Halo juga. Ya, halo. Halo juga, Kak. Siap sekali. Mesti memperkenalkan ini, Dan. Cuma nama? Nama Nathanael Gena Lucas. Perkenalkan, nama saya Novinta Igon. Nama saya Rico Pisak. Perkenalkan, nama saya Diego Torondek. Jisa Wirananta Brahmana. Nama saya Kimar Kariso. Perkenalkan, nama saya Dina Meri Dewi. Saya Angel Award. Rana Aipasa. Rana. Rana. Kak Rana. Bebas. Tapi nama Febrita Walayan. Bernardi Yeskel Menser. Sang Ayu Putri Dayanti. Andika Tarigan. Jadi kita mau bertanya pertanyaan random mengenai kampus Uni Mas. Jadi pertanyaan pertama itu, siapa dan sampai ngana itu milik Unima? Saya masuk di Unima itu mengikuti jalur afirmasi beasiswa Dikti, di mana di dalam beasiswa afirmasi Dikti itu memberikan pengalaman, memberikan sebuah kesempatan bagi anak-anak di daerah 3T dari Papua Barat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dekat dengan rumah? Dengan orang tua, kurang percaya kalau kita mau bakos begitu. Jadi karena rasa penasaran dan DP jurusan tuh dia, jadi ada keinginan. Ada tantangan begitu, ada tantangan. Karena omongan orang tua, kalau nggak negeri nggak kuliah. Karena saya melihat kalau misalnya di kampung pet orang begitu dan sudah banyak lulusan-lulusan. Termotivasi lepa tapi kakak-kakak dua. Pengen jadi guru. Ini kok saran dari teman? Nggak ikut teman. Karena memang suka mau kuliah. Ya bagaimana? Suasana kampus juga dekat dengan alam kayak asri. Dengan DP SPP murah. Tujuan kita dan mau kuliah di Unima itu bukan mau masuk jurusan PTIK. Nah, kebanyakan keluarga tinggal di sini di Tambangan, jadi terpaksa kuliah di sini begitu. Terpaksa. Nah, karena kita pe jurusan itu waktu SMK TKJ. Nah, jadi menyesuaikan saja. Kita langsung ambil yang jurusan PTIK, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya orangnya siap ditempatkan di mana saja. Di mana ketika sudah dimasukkan ke tempat tersebut, ke kampus tersebut, bagaimana caranya untuk memberikan yang terbaik untuk nama baik kampus tersebut. Soalnya PTIK cuma satu-satunya jurusan yang ada di Sulawesi Utara. Cuma ada di Unima. Unima tempat yang pas untuk orang bisa jadi guru begitu, karena memang Unima itu lebih dikhususkan jadi guru, jadi pendidik begitu sih. Apalagi kita kan ada cita-cita, jadi kita mau kasih bangga tapi orang tua no kato satu salah satunya. Universitas Negeri Manado ini sangat luar biasa, sangat bagus. Jadi untuk Nana, Nana sebetulnya tidak di jurusan PTIK ini? Tidak salah jurusan kan? Kalau dibilang salah jurusan sih? Banyak orang bilang kita salah jurusan sih. Tidak betul. Lengah begitu. Orang Medan bilang lengah itu belum begitu. Awalnya itu ragu-ragu. Karena kan kita SMA IPS toh kak tuh. Lucu sih. Setelah dilihat-lihat, kayaknya ya jalani aja walaupun sesalah tetap mesti jalan. Tapi apa boleh buat. Jadi saya sebagai pribadi ya apa yang saya sudah ambil jadi saya harus perjuangkan begitu. Maju daripada mundur lagi semester 5. Memang Tuhan setempatkan di sini. Kita semua berbau dengan tamang-tamang yang ada. Ada rasa bagaimana? Rasa tanggung jawab begitu dari jauh begitu. Sebenarnya sempat berpikir salah sih. Ku mau pikir enggak juga sih ku membuat. Karena rumpi kata-kata kok tuh deh. Kayak ada pikiran lain begitu dan kayak ada perubahan pikiran. Karena itulah tapi hobi tuh. Otomatis ketika kita bahasa sehat bagian itu rasanya seperti ada mengganjal, tapi ketika kita udah masuk dan udah kecebur dan udah basah kuyup itu seperti kita tuh merasakan segarnya air. Begitu pula dengan jurusan, awalnya tuh ragu-ragu. Pas setelah dipikir-pikir sudah setuju betul dengan lihat DP lapangan kerja lumayan luas. Betul enggaknya lebih ke penyerahan diri no, karena kan suka sekali mengajar dari semasa sekolah, jadi kebetulan ada jurusan pendidikan. Dan lagi teknologi informasi lagi. Nah, jadi
senang sekali. Kita sendiri suka aji, kita suka komputer, dan kita tahu mau kemana. Waktu pas sekolah juga ambil RPL, jadi mau lanjut jadi guru RPL juga ya, jadi sebenarnya nggak salah pilih jurusan, sebenarnya begitu. Memang yang di fakultas ini bagus. Jelas. Nggak terlalu susah dan sulit. Di bidang ini karena kita lah suka mau belajar lebih yang lebih profesional begitu dong. Jadi kita pilih yang ini. Ternyata menyenangkan juga untuk menambah pengembangan diri. Tuhan sudah izinkan di situ ya. Ya. Jadi Kak So rasa nyaman dan selama Kak So kuliah di Unima ini. Nyaman sekali. Ya, nyaman. Kita sih nyaman, Mardian enggak? Oh. Masih lebih nyaman di Unima daripada di dia. Aja bagus tinggle. Oh, panas noh. Karena lingkungan di sini asri, segar begitu. Oh, banyak pohon-pohon tuh kalau rupa di kota-kota. Iya, polusi. Lebih teman-teman friendly, bergaul, nenek sombong-sombong, baku-baku bantu dan istilahnya. Jadi kok tapi orang gua mau pikir apa tuh terasa senang, nggak bikin susah tapi diri. Jadi itu yang bagus lah tuh. Masuk kuliah di sini, jurusan di sini awalnya itu hampir rasa tertekan dan lain sebagainya. Karena kan hal yang paling kita harus kuasai itu kan kenyamanan antara kita dan kampus begitu. Oh udah mau mulai nyaman nih, udah menemukan jati diri untuk bagaimana caranya bisa ngembangin diri ke depannya lagi. Kalau kita di sini mau nih mau kan harus menyesuaikan. Tentu kan tuh nyaman. Di mana kita nyaman, pasti kita akan merasa tertarik dengan kampus. Lama kelamaan itu bakal nyaman kan, bisa ala biasa toh. Jadi kan tuh di suasana kampus dapat rasanya di situ. Jadi nikmat dan ada kebersamaan. Pertama mungkin rasa aneh, penyesuaian budaya, bahasa dan lain sebagainya. Tapi lama kelamaan ya nyaman noh dengan keadaan dan kondisi yang ada gitu. Sadiki katuk noh kabur-kaburan jata baku bari teman-teman. Ikut-ikut teman sih jujur. Sekali lagi, kita nyaman. Untuk jurusannya nyaman, untuk tempatnya tidak. Karena ya nggak sesuai ekspektasi dari fasilitas, pengajarannya juga kurang, jarak dari rumah ke sini lagi jauh. Terus sampai di masa sekarang pun udah makin susah. Jadi ya kalau nyaman semakin berkurang dari semenjak masuk kuliah. Iya. Menurut kak, bagaimana sih pandangan kak tentang cewek-cewek yang ada di jurusan? Aduh, wewe nih. Pandangan cewek-cewek yang ada di jurusan. Menurut kak, pandangan cewek-cewek yang ada di jurusan itu seperti apa? Beragam sih. Kalau masalah cewek-cewek di Unima itu sih, kalau orang Medan bilang biasa-biasa saja sih. Aku mau pikir nggak jalan dia lompi gagal, jalan dia lompi kebersamaan. Orang tua pernah bilang begini, di mana kamu ditempatkan, maka di situ kamu belajar, begitu dong. Di mana saya ditempatkan, saya bertemu dengan perempuan, begitu dong. Ya namanya juga teknik, bisa berharap lebih apa? Tapi ada tapi. Pasti ada beberapa, ya bidadari-bidadari teknik. Kebanyakan gagal. Ada yang cantik, ada yang biasa Jo, ada yang cantik sekali. Sangat luar biasa Rabi Santi. Unima ini sama dengan Indonesia Mini. Ada yang dari luar, ada yang cuma orang Tondano, ada yang Getaharan. Banyak macam-macam. Bagus-bagus sih yang banyak. Ya kagum sih. Katanya cewek-cewek Sulawesi Utara itu memang... Biasanya... apa ya, kayak agak cuek, lebih ke jaim begitu, jaga image biasanya begitu. Belum kok bagaikan surga kok dorang itu penyelamat. Kalau kita tuh coba pikir tuh nilai itu tuh lebih pokok jelas, tapi enggak semua tapi kebanyakan. Kemudian Ngana, pandangan Ngana mengenai cowok-cowok yang ada di circle terkecil cowok-cowok yang ada di PPIK, menurut Ngana itu bagaimana sih dorang? Menurut kita dompe penampilan bagus no, enggak gagak, ganteng-ganteng, taator dan rapi begitu. Belum ada relasi kuat dengan cowok-cowok yang sih belum pernah lihat semua dan jadi
belum tahu dan belum bisa berkomentar tentang cowok-cowok yang ada di PT IKA. Sopan, bye-bye. Punya sikap untuk bagaimana sih cara menghargai orang lain. Mereka juga punya sikap untuk bagaimana caranya itu kayak akrab gitu, cepat akrab gitu. Dorang friendly dengan teman-teman lain. Dan sikap yang dorang jatanamkan yaitu saling menjaga. Punya apa kan mau bilang? Mantap. Oh pasti, cowok-cowok fakultas teknik. Mantap. Jelas. Ngana, bagaimana usahanya kuliah online ini? Mengenai ngarepe pandangan dan begitu. Tapi opini tapi pandangan tentang kuliah online. Yes. Yang paling pertama dan yang paling utama itu ndak efektif sih. Perlu dicatat. Torang kena culture shock. Ndak asik sama sekali. Tiba-tiba yang tadinya torang tatap muka ketemu langsung memang di kelas, tiba-tiba langsung semua virtual, semua online. Itu memang merubah 180 derajat torang pe hidup. Ndak di setiap hari jaringan bagus. Jadi ndak asik sama sekali. Sangat terbatas. Merindukan kuliah offline-nya. Karena lebih efektif kalau belajar itu masuk kampus seperti biasa dan dapat materi langsung tatap muka. Kalau nggak bisa menikmati suasana yang di kampus dan yang offline tatap muka. Tetapi di masa pandemi ini kita harus bagaimana? Harus memang mengikuti lah begitu. Di mana era pandemi ini ya begini begitu. Jadi mau nggak mau kita harus menjalani begitu. Itu tergantung dari pribadi lagi. Kendala. Kalau kendala itu banyak. 50-50 sih. Entah dosennya yang masalah jaringan atau mahasiswanya. Bahkan waktu saya, waktu awal masuk itu sempat hampir stres gara-gara jaringan. Jaringannya yang masuk itu patah-patah dan tuh dosen pesuara itu gak tahu jelas atau gak dapat dengar. Kadang dosen juga gak percaya, jadi membuat untuk struggle-struggle gitu harus bener-bener yang berjuang untuk mengikuti dengan baik kegiatan online. Bener, ini jaringannya begini tapi bener bilang, ah alasan begini tapi memang faktanya jaringan gak bagus kan. Apalagi kalau kita dari jauh begitu, bukan kita pelosok sih begitu, tapi dari segi memang, dari segi sinyal kuota begitu memang bermasalah begitu. Kuliah online ini gak terlalu bagus untuk jangka panjang. Cuman lebih ke tiap orang-orang kan beda begitu nasibnya. Kalau dengan ada teman kemudian dapat di pelosok, bagaimana itu? Kalau di kita kan so memang gak, dibilang gak mampu lah. Karena dari kuota segala macam itu udah mahal sekali, terus jaringan makin susah. Dorang jadi bilang orang pesantren terlalu sekali dan. Tapi kan dorang enggak bisa siapkan jaringan itu. Jaringan kan memang dari pusatnya. Oh, kadang nge-lag, kadang enggak. Ada tuh tugas enggak jatah masuk, enggak jatah pak kirim. Kok kita jatah keluar di Meet lagi. Tugas mau jatah biar. Suara sama malas mau bikin. Sering lalai sih. Satu semester itu ya enggak ada apa-apa noh, jadi enggak masuk kuliah. Jadi rasa berat sekali waktu di awal pandemi itu untuk kuliah online. Sama balik lagi dari torang dengan dosen muka tuh. Kebanyakan kalau pembelajaran daring itu cuma lebih ke dua. Pertama ceramah, yang kedua jadi dosennya cuma kasih tugas. Terus sudah. Dia datang tapi pas mau bikin tuh tugas nanti apa-apa ini. Tergantung dosennya begitu. Kalau misalnya torang berusaha efektif kong dosen lagi enggak bekerja sesuai dengan dorang tugas dan tanggung jawab. Begitulah juga lagi torang dari mahasiswa. Dosen so berusaha seefektif mungkin seajar pat orang, tapi kalau torang mahasiswa enggak berusaha efektif lagi sama dengan dosen, percuma juga. Itu bukan juga suatu yang negatif, tapi ada dampak positifnya juga. Waktu jadi lebih fleksibel, mau kuliah malam bisa, siang bisa, pagi bisa. Kelebihan itu torang kayak dipermudahkan loh. Torang enggak harus datang langsung ke kampus, tunggu dosen. Nah, gimana kita mengetahui pembelajaran secara daring? Kita mengetahui Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kita ambil yang positifnya. Kalau bantuan kuota, itu efektif sih. Sebenarnya itu sangat bermanfaat. Tetapi... Percuma, pertemuan bisa, tapi disuruh cari sendiri begitu ada tugas. Nggak bisa dipakai. Percuma kalau ada kuota, tapi kualitas jaringan nggak diperbaiki lagi begitu. Sebenarnya kalau bilang terpakai sih.
Tidak. Cuma kayak enggak ada pemerataan, soalnya ada yang dapat, ada yang nyanda. Balik no debat lah itu. Ini bisa jadi dua jawaban. Pertama, kalau memang niat, dia beli kuota sendiri. Cuma kedua, orang lagi berpikir untuk beli kuota di kondisi seperti ini. Apa salahnya kalau misalkan dari pihak terkait yang paling bawah dulu untuk menyediakan hal tersebut? Yang diusahakan pemerintah itu bukan cuma kuota, tapi perbaikan jaringan di pedalaman begitu. Sesuai dengan torang pe kebutuhan, masih kurang mar bukan menuntut lebih nih, sorry enggak. Kan kalau mau pikir memang kalau kuota-kuota terus, ya lebih baik tahu-tahu berkumpul sama-sama tuh. Kalau begitu, boleh Kak kasih kata-kata motivasi buat teman-teman sekalian yang udah kuliah online? Mau dimotivasi bagaimanapun sebenarnya tergantung kalian semua. Semua mahasiswa itu namanya juga udah mahasiswa, semua pintar. Cuma tapi kendala paling utama itu malas. Serius enggak ada motivasi hidup lagi kayak ini. Jadi kalau bilang motivasi, inti satu, jangan malas. Dan yang kedua, jangan malas untuk cari tahu. Ingat tujuan awal ngoni kuliah. Ingat kuliah ini cuma perantara torang untuk mendapatkan gelar, bukan kesuksesan. Semangat bakuliah, tetap berjuang untuk membahagiakan orang yang pantas untuk kalian bahagiakan. Intinya tetap ingat bahagiain orang tua, karena kuliah itu penting loh. Belajar baik-baik, motivasi diri sendiri itu paling penting. Ya mau tidak mau ya maju, kalau enggak ya mundur. Bagaimanapun torang usaha kan, yang pasti jaringan yang menentukan torang penilai. Semoga kita cepat beradaptasi di kondisi ini dan tidak pernah putus asa untuk menghadapinya semua. Torang tetap semangat ya, jangan pernah putus asa dalam melakukan perkuliahan ini. Karena sudah saatnya torang tetap muka. Menyerah berarti menerima bahwa kamu lelah. Tetapi untuk beristirahat dan mencoba kembali adalah tanda sebuah tekad. Tapi ingat, masalah sehari cukup untuk sehari. Torang lewati semua ini, torang pasti bisa. Selalu berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan. Oke, rajin-rajin. Satu kata untuk Unima. Unima, luar biasa. Unima, great. Unima, hebat. Unima, the best. Unima, aku padamu. Unima, tu mau pira. Aduh, berbeda. Sejuk, gerah kita. Unima, mantap. Mapalus. Unima, top. Viva Teknik.